Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainuddin, Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan. Dalam hal ini, saya akan memperkenalkan apa itu kompetensi teknik pengelasan. Untuk teknik pengelasan, kami punya visi, yaitu yang isinya adalah menjadikan teknisi welder yang terampil, kompetitif, dan mampu berwirausaha dengan etos kerja Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Supaya nanti visi yang kami canangkan bisa terwujud, maka kami di sini memiliki beberapa tujuan atau misi. Yang pertama, menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang profesional, tersertifikasi dalam bidang pengelasan. Yang kedua, menyiapkan siswa untuk mampu berwirausaha. Yang ketiga, menyiapkan siswa menjadi generasi bangsa yang mampu bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN maupun dunia. Yang keempat, menyiapkan siswa yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilandasi iman dan takwa dengan amalan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Untuk kompetensi keahlian teknik pengelasan di sini, kami memiliki tim ataupun guru di bidang pengelasan sebanyak 4 orang guru yang handal, yang memiliki sertifikat berskala internasional dan nasional. Formasi kami di sini, saya selaku sebagai ketua kompetensi keahlian, dibantu oleh rekan kami. Yang pertama adalah Bapak Andika Laksmana sebagai kepala bengkel, dan di bagian kehumasan dibantu oleh Bapak Ahmad Fauzi, dan ada satu admin yaitu Bapak Hartono. Lalu untuk kurikulum yang ada pada teknik pengelasan adalah pada kelas atau tingkat 10, kami memakai kurikulum yang terbaru, dari spektrum yang terbaru. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12, adalah kurikulum yang kami terapkan adalah kurikulum K13 dengan revisi 2018. Untuk kurikulum yang kami terapkan, yang akan kami berikan kepada peserta didik baik dari kelas 10 sampai kelas 12 adalah kurikulum nasional yang sudah diselaraskan atau sinkronisasi dengan industri. Di samping itu, dari kurikulum tersebut kita berpedoman kepada SKKNI yang terbaru, yaitu SKKNI nomor 098 tahun 2018. Dalam kurikulum tersebut ada beberapa pengembangan. Yang pertama, pada teknik pengelasan OAW, kita berikan tambahan skill dan pengetahuan yang kita ambilkan dari teknik fabrikasi logam. Lalu pada materi teknik pengelasan SMAW, kita sampaikan pula ke anak didik atau peserta didik adalah teknik pengelasan dengan menggunakan elektroda khusus seperti elektroda stainless steel dan elektroda untuk besi tuang. Yang ketiga, pada materi teknik pengelasan GMAW Mi'kmaq, akan kami berikan tambahan sesuai dengan tuntutan industri,
yang sudah diselaraskan, yaitu teknik pengelasan flakor atau FCAW, di mana pada pengelasan flakor atau FCAW sangat dibutuhkan pada industri konstruksi, industri kapal, dan rangka baja. Lalu yang ketiga pada materi teknik pengelasan GTAW, TIG, kita tambahkan pada proses pengelasan aluminium atau pengelasan logam non-ferro. Memang pada pengembangan ini membutuhkan material ataupun membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Tapi karena tuntutan daripada industri tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi, akan kita tuangkan dalam keseharian praktek di kelas 10 sampai kelas 12 pada kompetensi keahlian teknik pengelasan. Harapan kami pada saat siswa tersebut nanti lulus, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri tersebut. Untuk perkenalan pada kompetensi keahlian teknik pengelasan, akan kami lanjutkan pada beberapa peralatan yang kami miliki di sini. Mari kita ke bengkel, supaya nanti adik-adik bisa tahu seperti apa itu bengkel pengelasan, peralatannya seperti apa, sehingga kalian nanti tidak akan bingung saya nanti harus kemana. Selamat datang di bengkel teknik pengelasan atau welding shop, adik-adik kelas 10 atau calon siswa kelas 10. Saya akan memperkenalkan untuk fasilitas bengkel kami di jurusan teknik pengelasan apa itu saja. Yang pertama yaitu proses pengelasan GTAW ataupun TIG dengan mesin las yang ada di sini. Oke. Di mana mesin ini nanti dipakai untuk pengelasan baja karbon, stainless steel, bahkan aluminium seperti yang ada di samping saya. Lalu yang kedua adalah mesin las SMAW atau MMAW, istilah orang bengkel di luar sana adalah las listrik. Mesinnya juga ini sama. Jadi mesin kami semua yang ada di sini adalah kombinasi dengan high technology, semuanya sudah memakai digital. Jadi mesin yang ada di sebelah kanan saya ini bisa dipakai untuk las listrik atau SMAW, dan bisa juga untuk las GTAW atau TIG. Lalu berikutnya adalah mesin las GMAW, MIG dan MAG, yang ada di sebelah kiri saya ini. Untuk mesin ini bahkan bisa tiga kombinasi, bisa SMAW, bisa GMAW, bahkan bisa GTAW. Kita memiliki dua mesin yang memiliki tiga kombinasi. Lalu pada mesin kami di sini memiliki sebanyak 30 unit. 10 unit adalah kombinasi GTAW SMAW, 20 unit adalah kombinasi GMAW dan SMAW. Untuk bilik las atau istilahnya adalah booth ya, atau kamar las yang tersedia di bengkel kami ada 30. Sehingga nanti satu siswa akan berada di dalam booth atau bilik las pada saat pembelajaran praktek atau pada saat produksi. Selain itu, kami juga memiliki alat pendukung untuk pengujian, baik itu pengujian dengan DT, yaitu dengan bending test, maupun pengujian dengan menggunakan penetran. Untuk kedepannya sampai dengan NDT, dengan pengujian yang lain yang lebih sempurna atau lebih bagus hasilnya. Selain itu, kami juga memiliki fasilitas yang mungkin tidak dimiliki oleh SMK lain pada jurusan teknik pengelasan. Fasilitas itu adalah mesin sharing and mesin bending, atau mesin potong plat dan mesin tekuk plat.
di mana kedua mesin ini kita pakai untuk produksi, untuk pelayanan publik atau pelayanan customer. Dan kita memiliki beberapa mesin yang lain untuk pemotongan material, baik itu yang konvensional maupun yang CNC, yaitu namanya plasma cutting. Ada yang CNC plasma cutting dan ada yang plasma cutting secara manual atau konvensional. Saya harapkan adik-adik setelah melihat video ini, adik-adik calon siswa kelas 10 teknik pengelasan akan lebih bersemangat dalam mengikuti program pembelajaran di jurusan teknik pengelasan. Selanjutnya akan kami persilakan pada siswa kami untuk memperagakan cara penyetingan dengan menggunakan mesin las GTAW atau TIG. Oke. Hai adik-adik, kembali lagi dengan kami. Dalam hal ini, siswa kami nanti akan mendemonstrasikan proses setting mesin las GTAW atau TIG. Akan dimulai dengan penyetingan mesin, baru nanti adalah penyetingan gas yang dipakai. Silakan. Langkah pertama adalah menghidupkan mesin dari tombol off ke on. Lalu untuk berikutnya adalah karena proses yang dipakai GTAW, dari proses SMAW dipindah ke GTAW dan setting ampere maupun frekuensi yang akan dipakai, karena proses yang dipakai nanti adalah pada pengelasan aluminium. Oke. Iya. Oke, sudah. Berarti setting mesin pada proses pengelasan aluminium selesai, pindah pada penyetingan gas yang dipergunakan. Karena pada pengelasan di dalam ruangan, gas yang dipakai tidak terlalu banyak, ya berkisar sekitar 5 liter per menit sampai 10 liter per menit. Gas yang dipakai adalah jenis argon pada proses pengelasan aluminium. Nah, seperti itu adik-adik. Semoga dengan video ini bisa menambah pengetahuan dan bakat minat untuk di teknik pengelasan. Dan dari saya selaku ketua jurusan kompetensi keahlian teknik pengelasan mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu di tahun ajaran baru tahun 2021, tahun 2022. Salam.